told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Helmi Turiza. Baiklah, teman-teman, malam ini. Jadi saya akan unboxing sebuah paket. Ini adalah paket lampu. Ini adalah lampu sorot RGB 50 watt. Ini saya belinya di online shop. Nanti saya akan taruh di link deskripsi, insyaallah ya. Ini sebenarnya merupakan lighting murah, tapi kalau kita pakai bisa jadi pro gitu. Ah, begitulah kira-kira. Oke, ini lengkap dengan saklarnya, lampu dan saklar. Dan saya dapat ini dengan harga Rp30.000, tapi ya dengan ongkir segala macam lah. Dengan ongkir ke kota saya mungkin agak mahal. Ini teman-teman bisa dengar sendiri isi dalamnya ini ya. Tuh, nggak tahu ini apanya yang bunyi juga nggak tahu ya nak ya. Ini bunyi nak? Iya. ditemani sama Haikal. Ini Haikal. Nah, halo nak, halo. Oke, langsung aja kita buka paketnya. Ini sangat bagus sekali pengemasannya menggunakan bubble wrap. Ini full bubble wrap ya. Sangat rapi sekali karena ini adalah barang elektronik dan ini isinya lampu. Jadi makanya harus memang benar-benar harus hati-hati. Oke, udah kebuka. Ini isinya. Ya, ternyata yang bunyi ini adalah colokannya. Di sini ada, satu, dua, ada tiga colokan lengkap dengan stop kontaknya. Di sini ada stop kontaknya. Dan di sini ada penyambung kabel, ada tiga juga. Ini ada penyambung kabelnya. Dan inilah penampakan lampunya. Saya taruh dulu yang duanya di sini. Iya nak, iya. Iya. Nih ada LED floodlight. Kita baca dulu floodlight, light color 6500K, 3000K dan RGB. Ada white, ada black. Frame color 50 watt. Ini untuk ketiganya saya pesan RGB ya. Di sini mungkin saya hanya akan unboxing saja karena untuk mencobanya harus dipasangkan terlebih dahulu dengan kabelnya. Di sini memang ada tiga kabel. Kabelnya dengan ada dua kabel kecil di dalamnya dengan satu colokan dan satu saklar. Ini katanya panjangnya 1,8 meter. Jadi langsung aja dulu kita buka lampunya. Oke, ini dia teman-teman lampunya. Dan di sini ada remote. Nah, di sini ada remote-nya. Ya, fokusnya nggak dapat ya. Yang penting ini kelihatan ya, ini remote. Pokoknya lengkap di sini ada RGB, ada red, green, black, dan white. Ada flash, strobe, fade, dan smooth. Ada on-off-nya juga. Dan kemudian di sini kita bisa random pilih warnanya. Dan ini untuk kurang tahu juga ini apa ya, kita taruh dulu. Nah teman-teman, ini sangat bagus sekali teman-teman bentuknya. Ini nonjol sekali ya, kalau teman-teman ngelihat detailnya, ini ada detailnya nonjol-nonjol sekali. Mungkin sebentar saya kecilkan sedikit lampunya. Nah ini nonjol-nonjol lah teman-teman lampunya. Bagus sekali ya, ini bukan plastik biasa kayaknya. Ini plastik yang anti air IP berapa saya lupa, IP66 kalau nggak salah. Di sini juga ada tulisan Helios jenis SPT36.
220 volt 50 sampai 60 Hz. Nah, ini detailnya bagus bagus sekali nih teman-teman. Oke, ini untuk yang pertama saya taruh dulu sama remote-nya. Dan kemudian ini lampu yang kedua seharga 30.000 loh teman. 30.000 saya dapat 3 jadi 90.000 plus ongkir lah. Plus ongkir kurang lebih nanti saya akan taruh sendiri langsung di deskripsi. Ini sama juga yang kedua ada remote-nya. Oh, yang plastik tadi ada di sini ya. Plastik tadi untuk memisahkan baterai ini. Biasanya kayak gitu. Saat kita nggak gunakan, kita bisa masukkan plastiknya ke sini. Nah, ini untuk lampu yang kedua, kita cuma bisa cek fisiknya aja nih, karena untuk menghidupkan harus dicolokkan lagi. Colokannya belum saya sambungkan. Oke, yang kemudian kita buka yang ketiga. Mudah-mudahan semuanya bagus dan nggak ada kendala sama sekali. Oke, ini yang ketiga juga sama, remote dan lampunya. Oke, saya rasa sekian dulu untuk unboxingnya. Nanti untuk cobanya akan kita lanjut ke next video. Oke, jadi teman-teman, ini sudah saya sambungkan kabelnya. Ini dari kabel yang panjang tadi, kita sambungkan langsung di sini. Menggunakan ini udah dapat sekalian lah, ini yang putih ini udah dapat sekalian dari pembeliannya tadi. Langsung saja kita baut begitu teman-teman. Ya. Oke, kita langsung aja nyalakan lampunya. Yang satu saya taruh situ, dua di belakang dan satu lagi di sebelah sini. Oke, kita langsung nyalakan lampunya. Ya, teman-teman, jadi seperti inilah setelah kita hidupkan ketiganya. Ini saya ada satu remote-nya nih. Ini remote-nya. Jadi tinggal kita rubah aja warnanya sesuai keinginan kita nih. Tadi merah di sebelah sini, saya ganti hijau. Nah, yang kemudian yang hijau saya ganti. Nah, saya ganti merah dan kemudian untuk yang di ujung satu lagi saya coba ganti biru. Nah, langsung ke ganti dua-duanya nih teman-teman. Saya ganti dulu di sini. Oke, di sini merah dan di sini biru. Agak kurang kelihatan, mungkin saya akan putar sedikit. Nah, begitu teman-teman. Oke, jadi wajah saya juga kelihatan agak kurang terang karena udah kemakan sama lampu yang di belakang. Jadi segini dulu untuk unboxingnya kali ini. Mungkin saya akan lihatkan lagi lampunya mode-mode yang ada di sini. Ada flash. Nah, flash seperti ini teman-teman. Kemudian ada strobe. Nah, ini strobe ya. Jadi semuanya bakalan berkedip. Dan kemudian ada fade. Nah, bisa jedak-jeduk nih teman-teman. Dan kemudian ada smooth. Nah, ada smooth yang paling bawah. Agak slow ya. Pergerakan perpindahan warnanya agak slow. Dan kemudian ada white. Yang paling pertama ini RGB, red, green, blue, dan white. Kita coba white-nya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, jadi kalau untuk white akan hidup semuanya dari lampunya, dari semua warnanya akan hidup. Jadi karena lampu di belakang terang, background terang, jadi muka saya jadi sedikit gelap ya di kamera. Dan karena lampu fill pertamanya ini jadi agak kecil gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oke, saya rasa sekian dulu video kali ini. Di sini ada Haikal yang menemani saya dari awal video sampai selesai video ini. Oke, jadi sekian video dari saya, Helmi Turiza. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.